Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي وكفى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا حاضرين Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu memperbaiki kualitas keimanan kita, untuk selalu memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya lah seorang hamba yang beriman, bertakwa, yang berikrar berjanji dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk selalu bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang sudah kita siapkan untuk bekal Ramadan? Kita ingat ketika kita mau menikah, bukan satu hari, dua hari kita persiapkan untuk resepsi pernikahan tersebut. Ketika kita mau mudik, harus beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Kalau kita tidak memiliki kendaraan, kita harus beli tiket jauh-jauh hari. Kalau kita punya kendaraan, harus servis dan lain sebagainya. Bagaimana dengan bulan Ramadan? Apa yang sudah kita persiapkan? Padahal bulan Ramadan fihi tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu abwabun nar. Dibukanya pintu-pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu neraka. Tapi kadang kita mempersiapkannya tidak dengan maksimal. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih beberapa hari lagi, mari kita persiapkan bulan Ramadan itu dengan tiga hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah ilmu yang harus kita persiapkan tentang bulan Ramadan tersebut. Kata para ulama mengatakan, man 'abadallahu bighairi 'ilm kana yufsidu aktsaru minal muslih. Barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala bighairi 'ilm, tanpa dengan ilmu, kana yufsidu aktsar, maka kemudaratan, kerusakannya itu lebih banyak daripada kebenarannya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus dengan ilmu. Berpuasa itu harus dengan ilmu. Kalau kita tidak paham tentang hal-hal yang membatalkan puasa, maka puasa kita akan menjadi batal. Kalau kita tidak paham tentang sunnah-sunnah puasa, maka kita tidak sempurna puasa tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih beberapa hari lagi. Masih beberapa hari lagi kita melaksanakan puasa. Oleh karena itu, mari kita baca-baca buku. Kita dengarkan ceramah-ceramah bagaimana menyambut bulan Ramadan dan lain sebagainya. Insyaallah ketika datangnya bulan Ramadan, kelak kita akan mendapatkan puasa kita, puasa yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang berkualitas. Oleh karena itu, puasa di bulan ini, di tahun ini, harus lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai sama dengan tahun yang kemarin, atau bahkan lebih buruk lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua, bekal untuk bulan Ramadan selain ilmu adalah banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benarnya. Karena dengan taubat, asa rabbukum ay yukaffira ankum sayyiatikum, Allah akan menghapus dosa-dosa kita.
wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Bahkan Allah akan mengapresiasi, bahkan Allah akan memberikan reward, pahala, ganjaran, bahkan syurga, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertaubat. Oleh karena itu, kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pertaubatannya minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan, meninggalkan dosa-dosa kemaksiatan, dan berazam, mempunyai komitmen yang kuat tidak melakukan kembali. Kalau kaitannya dengan manusia, kalau kita memiliki salah dengan manusia, maka mohon maaflah kepada manusia. Kalau kaitannya dengan barang, kita kembalikan barang yang sudah kita ambil. Maka ketika berkaitan dengan mal, dengan harta, utang piutang, maka lunasi utang tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu mari sebelum bulan Ramadan ini banyak-banyaklah bertaubat kepada Allah. Ganti kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Ganti perbuatan-perbuatan yang kurang baik dengan perbuatan yang baik. Insyaallah ketika bulan Ramadan kita sudah siap melakukan bulan Ramadan, aktivitas-aktivitas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, bekal yang ketiga untuk bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan ini, adalah memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita, agar Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, ketika selesai bulan Ramadan, 6 bulan pertama yang mereka lakukan adalah berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, agar Allah Subhanahu wa taala menerima puasa mereka. Kemudian 6 bulan berikutnya adalah mereka selalu berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempertemukan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua tidak ada yang tahu apakah kita dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan ini, atau bahkan Allah mewafatkan kita sebelum bulan Ramadan. Kita tidak ada yang tahu apa yang akan kita lakukan setelah Jumat ini. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah permudah di bulan Ramadan ini ketika kita melaksanakan puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan di bulan Ramadan ini hingga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan, yang di mana Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga, Allah tutup pintu neraka, dan Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran pahala berlipat ganda bagi orang-orang yang berpuasa. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa berdoa kepada Allah. Jangan bosan berdoa kepada Allah agar Allah pertemukan di bulan Ramadan, agar Allah Subhanahu wa taala permudah ketika kita berpuasa. Itulah yang harus kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Kalau dan apabila hamba-Ku itu memohon, meminta kepada-Ku, anni fa inni qarib, kata Allah, Allah itu dekat dengan hambanya. Tapi kadang-kadang kita itu jauh dari Allah. Kadang-kadang kita enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita itu sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ketika kita berdoa kepada Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa-doa permintaan hamba. Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan apa yang kita minta. Tapi kadang kitalah yang sombong kepada Allah, yang enggak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan berdoa, menadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala permudah ketika di bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di bulan Ramadan.
barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dari khatib dari khutbah pertama tadi ada beberapa hal yang harus kita ambil hikmahnya. Di antara tiga bekal menuju Ramadan, yang pertama adalah yang harus kita bekali adalah ilmu tentang Ramadan tersebut. Kata para ulama, man 'abadallahu bighairi ilmin kana yufsidu aktsaru minal muslih. Barang siapa menyembah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa dengan ilmu, tanpa didasari bekal dengan ilmu, maka kerusakan itu lebih banyak dibandingkan dengan kebenarannya. Kesalahannya lebih fatal dibandingkan sebuah kebenarannya. Yang kemudian yang kedua, bekal yang kedua adalah banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Kalau hubungannya dengan Allah, maka bertaubatlah kepada Allah, beristighfar, mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hubungannya dengan manusia, maka mohon maaflah kepada manusia. Berkaitan dengan barang, maka kembalikan barang tersebut. Ketika berkaitan dengan utang piutang, maka lunasi utang-utang tersebut. Dan yang ketiga, bekal yang ketiga adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala mempermudah ketika bulan Ramadan, dan Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta shahla. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wa ladhikrullahi akbar. Aqimus salah.